Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali melakukan aksi penembakan di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan yang menewaskan satu anggota Polres Lanijaya, Brigpol Johan Herik Sibarani, dan seorang warga sipil bernama Adi Falo pada Selasa 10 September. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo di Jayapura Jumat 13 September mengatakan aksi tersebut terjadi di dua lokasi berbeda. Menurutnya, Brigpol Sibarani ditembak saat tengah berjaga di Kampung Dukom, Distrik Tiom. Sedangkan pada warga bernama Adi Fali, penembakan terjadi di Kampung Dugume. Pasca kejadian, setelah dilarikan di rumah sakit, keduanya dinyatakan meninggal dunia. Saat ini, pihak Polres Lanijaya sedang melakukan pengejaran para pelaku penyerangan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku dari penyerangan ini yang diduga adalah kelompok wilayah Lanijaya, yaitu Lumbuk Telengen. Ia menjelaskan kini jenazah kedua korban telah dikirim ke rumah duka masing-masing yang berada di Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur untuk dimakamkan. Sementara itu aparat gabungan TNI Polri tengah berupaya melakukan pengejaran terhadap KKB dan melakukan penjagaan di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan guna mengantisipasi bentuk serangan lain. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.